Perjalanan pulang dari Cibeas, Desa Cidikit, guys. Tadi saya pas kesini nggak sempat membuat video ya, membuat vlog. Jalannya luar biasa pokoknya. Dan ini balai desa Cidikitnya ya, Desa Cidikit. Nah, kita akan lihat suasana jalan atau perkampungan di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah ini, guys. Sini habis panen ya. Padi gede, guys. Lantaian tuh, bekas lantaian sebelah kiri sana. Ya, jalannya ini tadi pas arah sini lumayan ada yang aduhai pokoknya. Udah nanjak, jalan sempit. Jalannya mengkelupas, guys ya, terkelupas gitu. Aduh ya. Contoh yang ini nih, guys, ini. Oleh sini turunan, guys. Dari sini turunan, tapi kalau dari sana, wow, kurang tajakan. Oh, bekas longsor nih. Mantap pokoknya, guys, mantap. Warga sini anak sekolah dari SMA Bayah itu baru pulang ya. Memang tidak terlalu jauh dari jalan raya provinsi ya, jalan raya Bayah Cikotok, jalan raya provinsi, tapi jalannya melekuk-lekuk kayak gini nih, guys. Ini belokannya patah, guys. Belokannya panas. Wah, hati-hati pokoknya. Ternyata seperti ini suasana jalan menuju Kampung Cibeas ya, Desa Cidikit, Panenjoan, kampungnya Bibi Ibrahim di sini. Si Buya yang tukang nyarek kanan itu. Ya, anjing lewat ya. Di jalan dicari kanan mainan. Wow, kita menurun lagi, guys. Ini Kampung siapa, Bu? Yang ini? Gak hafal. Sebelum Pak Yong. Tanjakan yang tadi itu lumayan. Ya, ini lumayan tanjakan ini juga, guys. Sudah jalannya
pecah-pecah pecorannya. Sindang. Oh, kampung Sindang katanya, guys. Masih desa sedikit. Payong apa itu nama kampungnya? Cikit Hilir. Cikit Hilir, pas sebutan Cikit Hilir. Ya, kita ketemu sawah-sawah lagi, guys, yang kering. Wow, nih ada anak baru pulang. Ada lumbung, guys. Jalan bekas longsor, sebelah kiri longsor. Dalam, cukup dalam, lumayan. Kandang kambing di sini. Ada balong. Sebelah kiri ada balong. Kambing. Ada lumbung padi. Ini sawahnya semua juga kering ya sekarang. Dampak El Nino yang luar biasa ya, suhunya panasnya semakin tinggi dan kemaraunya itu lebih lama, guys, bisa sampai 5 bulan ini katanya. Nah, ini warga sedang menyiram sepertinya tanamannya, ambil air. Nah, ini dia nyiram tanaman jagung. Dan di sini di Cidikit ini salah satunya penghasil manggis, guys, ya. Orang lokal bilang, orang sini, manggu. Lumayan nih, walaupun belum terlalu tua-tua manggunya, karena dari tahun 2006-an katanya mulai nanamnya di Cidikit ini, guys. Juga, guys, hasil tanaman warganya. Ini lantaian, guys, ada loit. Ya, ketemu anak sekolah kita. Musim kemarau seperti ini kalau lagi masa kanak-kanak, guys, itu main senangnya di sawah kayak gini nih. Sore. Ini dia nih pohon-pohon manggisnya, guys. Seukuran sama kurang lebih ya. Karena usianya nih rata-rata sama juga. Tajam, guys, tikungannya. Luar biasa nih, patah tuh. Patah pokoknya, guys. Si manggis, guys. Ada banyak yang sedang
Poli ibu-ibu di sini nih. Sekarang kita di kampung Cidikit Hilir, guys ya. Kampungnya Karuhun ini Cidikit. Waduh. Lumayan padat guys ya Cidikit Hilir ini penduduknya. Sekalinya ada pemukiman ya lumayan numpuk gitu guys. Kita berselancar lagi guys di jalur sempit. Ya, model tikungannya begini nih. Harus pas banget pokoknya. Kalau tidak pas bisa tikoleset. Tikun celung tiga jebur guys. Ini ada balong. Nah, ini dia guys, ada batu-batu besar di sini. Wow, ini mah pokoknya lumayan jalurnya guys. Ini ke Cidikit Girang guys, ke sana tuh. Ke Cidikit Girang enggak apa-apa. Aduh. Kita sudah mau tiba di jembatan. Jembatan Sungai Cidikit ya. Ini dia Sungai Cidikitnya, guys. Lumayan tinggi dan itu dia sungainya. Sekarang sedang kurang air. Dibangun jalan ke sana. Oke, demikian semoga bermanfaat karena saya akan melalui jalan yang lumayan terjal guys kayak begini nih. Apakah masih bisa kita gunakan tangan satu? Oke, lanjut men, masih bisa sepertinya ya. Jalannya lumayan wow pokoknya, wow. Lumayan wow guys tuh jalannya tuh. Tuh. Wah, ini nih. Kita di depan sini nih. Kurang-kurangnya nih walaupun jalannya tidak terlalu nanjak nih, tapi ngupuk, guys. Tahu ngupuk kan? Jadi ngupuk itu selipannya, guys. Ya, sepertinya saya harus tunda vlognya sampai di sini, guys. Jalannya lumayan hancur.